sumbangannya Pak buat jalan rusak. Sumbangan buat jalan rusak? Emangnya jalan yang mana Bang? Itu Pak jalannya. Perasaan dari dulu gini-gini aja Bang jalannya, dan gak ada yang minta sumbangan. Maka dari itu Pak, mumpung orang kota banyak yang mudik, aku mintain sumbangan. Pasti yang lewat orang-orang kaya dan ngasihnya banyak. Tapi Bang, tanggung jawab benerin jalan ini kan dari pemerintah. Halah, kalau ngandelin pemerintah, percuma Pak. Suara rakyat seperti kita ini gak bakal didengerin. Tapi kan Bang, ini udah gak usah banyak ngomong deh Pak. Intinya, mau nyumbang atau enggak? Gitu aja ribet. Memang udah dapat berapa Pak sumbangannya? Ya belum dapat sih Pak. Ini aja buat pancingan. Pantesan gak ada yang nyumbang. Abang mintanya marah-marah gitu. Pi cacape. Bayar seikhlasnya. Woi Pak, ngapain kamu? Aku juga mau minta sumbangan untuk perbaikan jalan Bang. Boleh kan? Terserah kamu deh. Nah, pijet bayar seikhlasnya. Wah boleh nih, badanku lagi pegel. Wah, adik mau pijet ya? Boleh-boleh sih, silakan duduk. Kurang nengah Pak. Udah Pak, badanku sudah enakan kok. Oh iya Cik. Ini ya Pak. Makasih Dik. Makasih Kak. Makasih Pak. Makasih Om. Bisa pijat ya Pak? Wah, iya Mas bisa. Pinggang Mas sakit ya? Iya ini Mas, kayaknya saya kecapean kerja deh. Oh iya Cik, kalau gitu Mas duduk sini biar saya pijat. Makasih banyak ya Pak, pinggang saya udah enakan. Iya Mas, sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, kok Bapak buka pijat di pinggir jalan sih? Bayar seikhlasnya lagi. Iya Mas, sebetulnya saya cuma ingin mencari sumbangan untuk memperbaiki jalan yang rusak itu. Oh gitu ya Pak. Ya terus sudah dapat berapa itu sumbangannya Pak? Ya untuk sementara ini cuma dapat segini Mas. Wah, gak bisa dibiarkan nih, tujuan Bapak sangatlah mulia. Ini Pak, saya minta segini. Makasih banyak ya Mas. Bapak hebat juga ya. Iya Bang, gimana? Hasilku lebih banyak kan? Padahal aku baru pertama kali cari sumbangan di sini. Iya Pak, aku nggak nyangka bisa dapat sebanyak itu. Makanya sekarang itu perlu teknik dalam mencari sumbangan Bang. Di samping kita harus ramah, kita juga harus membuat suatu hal yang bisa menarik para penyumbang Bang. Menarik perhatian para penyumbang? Iya Bang, seperti aku tadi yang menggunakan skill pijatku untuk menarik orang agar dia bersedia menyumbang. Tidak hanya diam seperti yang abang lakukan tadi. Tapi saya nggak punya skill tuh Pak. Aku yakin setiap orang itu mempunyai skill dan keahlian Bang, termasuk abang. Tinggal abang cari aja skill dan keahlian abang. Oh gitu ya Pak. Yaudah kalau gitu, ini uangnya titipan ke abang aja. Tolong kasih ke Pak RT ya, biar bisa digunakan untuk benerin jalan. Yaudah Bang kalau gitu, aku pamit dulu ya. Likey.